untuk asmara mah selektif kah? Target apa? Cari pasangan. Kayak satu-satunya hal yang aku targetin dalam hidup ini adalah turun berat badan, balik. Kan berat badan udah ideal nih. Aku bercanda mbak, jadi serius. Kak, tapi emang jadi selektif, maksudnya sangat selektif gak sih untuk memilih pasangan ini? Gak sih, gak juga. Maksudnya memang fokusnya gak ke situ aja. Kalau sekarang ditanya, udah ada apa, belum, belum. Orang-orang terdekat menjodohkan gak sih kak? Orang-orang terdekat tapi masih pilih-pilih. Bahaya juga yang suka jodoh-jodohin. Masih pilih-pilih. Pilih-pilih. Iya, pilih-pilih. Juga. Nah, ada pilih. Kayu atau mungkin gini ya. Tadi mau dicari ini. Kayu kan banyak, kan ada beberapa selebriti yang tiba-tiba nikah gitu. Apakah akan begitu? Mungkin tiba-tiba. Nggak tahu, Mbak. Kita lihat saja gimana semesta membawa diri. Ada pasti juga. Masa kalau kabar gembira tidak dikabarin, insyaallah. Kalau memang belum ada. Apa satu pertimbangannya apa Mbak Ayu untuk dapatkan pasangan itu pertimbangannya apa untuk saat ini? harus begini atau gimana? Apa kriterianya? Enggak ada. Aku nggak mau kebanyakan ngatur, biar diaturin aja sama Gusti Allah. Ada nilai plusnya nggak sih Kayu ketika masih sendiri? Ada ternyata nggak tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ya maksudnya aku jadi lebih kenal sama diriku sendiri. Oh. Maksudnya lebih banyak. Oh ternyata aku kurang sebelah sini. Oh harus diupgrade sebelah sini. Ada hal-hal yang tadinya mungkin nggak kelihatan, sekarang lebih kelihatan. Kayak gitulah. Maksudnya ya menyenangkan, ternyata menyenangkan. Punya waktu banyak dari sendiri. Suka dijodohin sama Raffi Ahmad gak kak? Suka dijodohin sama Raffi kan teman-temannya banyak kebisnis apa segala macam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, aja. Aku sempat mengalami pergejolakan batin. Teman-teman udah pada nikah tapi no, life is not about competition so nothing. Gak ada yang aku ngerasa kayak gitu sih gitu ya. Beneran ya, okay. Karena banyak banget mungkin anak-anak muda perempuan yang merasa udah umur segini belum ada enak. Hidup itu bukan kompetisi gitu. Semua orang punya timingnya sendiri-sendiri dalam bidang apapun itu dalam